mau tidur. Jadi ya aku dengerin sampai sore. Wah, aku sore kan masih turu toh. Bisa plok ke, apa? Kemarin tuh setelah saya sakit kemarin tuh 5 hari. Yang enggak 5 hari sih ya, 3 hari sakitnya. Kemarin tuh. Setelah itu tuh tidurnya enggak pernah malam ya sekarang. Mungkin jam 9 tuh udah tidur saya. Kalau saya nih beneran ya, saya tuh setengah 8 udah tidur. Jam setengah 8 aja wis bukon di barandrak nete kok iya. Kalau saya masih jam 9 lah ya. Tidur malam soalnya kebunnya gampang mumet, enggak ngerti apa. Ya lele kayak aku kan jam 9 ya masuk. Pengen rendang mangan menurut Rano. Enggak saya buat pedes. Ya sumerai lah, sumerai. Kendang dimatengin, saya tak ngeler nasi. Wis mati mau gejelek kok tuh. Aduh, lu waper banget ini kan. Piye nelo iki? Ki iso kolat kabeh. Kurang ngopo iki iki? Enggak, iki paling sampean adu sih keramas ndak ndonga kowe. Keramas e malah kolat kabeh tahune. Nih, tahune dadi hancur lebur. Ini saya udah siap-siap lho, Yan. Apa jenenge? Segone. Nah, ini udah taler. Tinggal nunggu jangan nama jangan sayur ambek apa jenenge? Klawe tok. Klawe wis mateng ketok e. Lauknya juga udah matang tuh. Tinggal sayurnya saja. Tapi sayurnya acur mowur-mowur. Bisa kulet-kulet kayak dia cerita nih. Apa nih jenengnya? Wajah nih. Wis ngono ae. Aduh. Letek-letek lho, Dik. Alon-alon, Dik. Lah ya malah babar malahan. Jangan rang genah lagi ngono kuwi lho, jangan nek susu-susu kentang mateng. Sampean to akhirnya. Wis lak luwe aku. Ini enggak tahu kenapa ya pagi-pagi tumben banget. Ya enggak pagi sih ya, udah siang sih. Iki pete karo. Karo apa, Mbak? Oh, pete rujuk. Nyapa jujur Mbak Didi, enggak wakeh pisan. Malah kena gingan. Nyapa? Rasane enggak
ukuran. Masa kok nang ada mau rena dikenono. Belum sapa. Aku dhewe. Kabeh nang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.